بسم الله الرحمن الرحيم كلوان يأجوج لن ماجوج الشهيد سيد قطب رحمه الله telah mengemukakan pendapatnya di dalam tafsirnya fi zilal al-Quran sebagai suatu pandangan yang diterjehkan yang dikuatkan hujahnya bukannya suatu keyakinan kerana perkara ini termasuk dalam ilmu Allah bahawa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj berlaku di awal kurun yang ketujuh hijrah iaitu serangan Tatar Ta Alif Ra bukan Ta Alif Ra itu salah hijrah itu Tatar ke atas daulah Abbasiyah kerajaan Abbasiyah dan pembunuhan pembunuhan beramai-ramai dengan kejamnya telah dilakukan oleh mereka sehingga Baghdad menjadi kolam darah keluarnya mereka menjadi salah satu daripada tanda besar berlakunya kiamat seperti dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala hatta idha putihat ya'juj wa ma'juj wahum min kulli hadabin yansilun suratul anbiya ayat 96 artinya hingga apabila dibukakan tembok ya'juj dan ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar iaitu hari kiamat ayat tersebut di atas tidaklah menghadkan masa yang tertentu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj hampirnya janji berlakunya kiamat itu menurut perhitungan ilahi perhitungan Tuhan bukannya perhitungan manusia oleh itu berlaku terbukanya tembok seperti dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selepas itu berlakunya malapetaka ke atas umat Arab Islam dengan berlakunya serangan Tatar Ta Alif Ra yang dipimpin oleh Hulaku menjadi tanda kebenaran janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam begitulah tarjih dari Syekh Qutb rahimahullah sebagaimana kita baca minggu lepas Ya'juj dan Ma'juj ialah satu bangsa dua bangsa Ya'juj dan Ma'juj dari rumpun keturunan Yafis bin Nuh alaihi salam bagaimana Nabi Nuh mempunyai tiga orang anak Sam, Ham dan Yafis daripada Sam bin Nuh lahirnya bangsa Yahudi bangsa Arab bangsa Parsi bangsa Eropah daripada Ham bin Nuh lahirnya bangsa Afrika daripada Yafis lahirnya bangsa di sebelah Asia Timur Turki India China Melayu kaum Tatar Rusia ini daripada Yafis bin Nuh alaihi salam. Ya'juj dan Ma'juj ialah dua bangsa yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Kita dah tak tahu daripada puak mana.
Namun banyak ulama mengatakan mereka ialah daripada keturunan Yafith bin Nuh alaihi salam. Mereka daripada manusia, bukan daripada makhluk yang lain. Mereka ialah bangsa yang ganas. Al-Quran menyebut dalam surah Al-Kahfi, Zulqarnain, seorang raja yang adil telah membina tembok yang menahan kemarahan Ya'juj dan Ma'juj apabila penduduk negeri meminta pertolongan daripadanya. Maka dibina kota Ya'juj dan Ma'juj yang menghalang Ya'juj dan Ma'juj. Kota daripada batu diikat dengan besi dan tembaga. Kota yang sangat kuat. Walaupun begitu, Nabi sebut dalam hadis yang kita baca bahawa kota ini telah ditembusi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Mereka boleh menembusi kota ini. Nabi terkejut dan akan membinasakan orang Islam, orang Arab. Akan membinasakan. Quran menyebut dan hadis menyebut antara tanda besar hari kiamat. Tidak dinafikan kemunculan mereka telah berlaku sebelum daripada itu secara kecil. Iaitulah apabila kaum Tatar. Kaum Tatar ialah satu kaum yang tinggal di Asia Tengah. Kaum Tatar. Raja mereka, Genghis Khan, keluar dengan ganas. Di mana kaum Tatar ni, sekolah dia ialah perang. Sekolah dia naik kuda. Sekolah dia memanah dan menggunakan senjata. Itu sekolah dia. Untuk menakluk dunia. Maka Genghis Khan keluar dengan bala tentera dia. Sehingga menyerang negeri China. Menyerang India. Genghis Khan mati. Disambung oleh anak-anak dia, Kublai Khan. Kublai Khan masuk ke negeri China. Hulaku menyerang Baghdad. Baghdad ialah pusat kerajaan Islam. Baghdad. Pusat yang hebat. Kerajaan Abbasiyah. Oleh kerana rajanya, khalifahnya leka dengan harta dan perempuan, dengan hawa nafsu, tak peduli pertahanan negara, negeri penuh dengan maksiat. Maka datanglah bala kaum Tatar dipimpin oleh Hulaku menyerang Baghdad, di mana setiap yang melintas dibunuh di Baghdad. Keluar tengah jalan dibunuh. Dibunuh sehingga dikatakan berjuta manusia mati di Baghdad. Mengalir darah di jalan-jalan raya. Baghdad diibaratkan menjadi kolam darah. Sehingga bau mayat tak hilang dalam masa 4 tahun, berapa tahun. Di mana Hulaku telah menjatuhkan kerajaan Abbasiyah. Dia mara ke Syria, mara ke Palestin dan bersedia untuk menyerang Mesir. Hulaku telah membuat satu perlembagaan dinamakan Yasak. Perlembagaan yang diambil daripada Islam. Dia tak tinggal Islam. Nak cari orang Islam. Diambil daripada Yahudi, daripada Kristian dan akal fikiran. Maka berlakulah halal dan haram yang bercelaru. Ulama-ulama Islam, di antara Ibnu Katsir, menyebut dalam tafsirnya, haram bagi orang Islam menerima perlembagaan Yasak yang dicipta oleh Hulaku kaum Tatar. Bahkan kalau orang Islam percaya pada perlembagaan itu, kafir, murtad, keluar daripada Islam kerana menolak Al-Quranul Karim, perlembagaan. Walaupun masih sembahyang, masih puasa, masih apa, itu haram, tidak boleh. Kerana hukum Allah yang ada dalam Quran tak boleh ditolak. Ini kena faham betul-betul. Iman kepada kitab wajib pada orang Islam. Walaupun dia sembahyang, dia puasa, dia tolak hukum-hukum yang ada dalam Quran, merosakkan iman dia. Ulama-ulama memberi fatwa dengan berani. Walaupun ada ulama-ulama yang dibunuh. Hulaku telah memerintah kitab-kitab yang disimpan di dalam maktabah, dalam gedung kitab Baghdad, dipunggah untuk dijadikan jalan tembok menyeberangi sungai Furat dan Dijlah. Menunjukkan betapa banyak kitab-kitab karangan ulama
dalam segala ilmu, sehingga kita boleh dipungguh jadi jalan untuk menyeberang sungai Perak dan di jalan. Sungai Perak di jalan ni adalah sungai yang besar dalam dunia. Bukan sembarang sungai. Banyaknya kitab sehingga boleh buat jalan jemerang, bukan jambatan, tembok untuk jemerang sungai. Sehingga air sungai jadi hitam kerana dakwah kitab-kitab yang dikarang oleh ulama Islam, menunjukkan bahawa agama Islam tak mati. Walaupun kitabnya dibakar, kitabnya dimusnah, kitabnya dihangus, kerana Allah Ta'ala memelihara ilmu Islam ini bukan sahaja dalam kitab, termasuk dalam dada para ulama. Ulama-ulama menghafal ilmu-ilmu. Apa saja ilmu, bukan sahaja ditulis. Allah Ta'ala pelihara ilmu dalam dada para ulama. Boleh tulis balik ilmu-ilmu ini. Ini kehebatan agama Islam. Dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaum Tatar mabuk di Baghdad, melakukan huru-hara. Bila kaum Tatar nak serang negeri Mesir, Raja Mesir Zahir Baibas, iaitulah Raja Mesir masa itu, daripada Mamalik, keturunan Turki, merentah negeri Mesir, telah memanggil ulama-ulama meminta fatwa, adakah dibolehkan untuk mengambil cukai berakyat untuk tabung bagi jihad memerangi kaum Tatar, kaum Tatar yang sedang membahayakan dunia Islam. Mesir negeri yang ramah penduduknya, penduduknya ramah Mesir ini pada negeri lain. Dia zaman itu, zaman sekarang Mesir ramah penduduk dia, macam Indonesia sebelah sini, 100 juta lebih penduduk Mesir. Negeri Arab lain tak siapa jumlah itu. Maka Imam Nawawi yang duduk di Syria memberi petua, tidak boleh bagi raja mengenakan cukai selagi ada hasil-hasil negara, selagi ada sumber-sumber yang lain, ada duit dalam perlembagaan, dinar dan dirham masih ada, guna itu. Kalau tak cukup, barulah kena cukai. Tak cukup, baru kena cukai. Di Mesir dipanggil ulama-ulama, di antaranya ialah Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Izzuddin bin Abdul Salam yang dikenali dengan Sultanul Ulama. Sultanul Ulama, bukan ulama sultan, bukan ulama sultan, tapi sultan ulama, ulama yang menguasai sultan. Di mana ulama-ulama yang hadir memberi fatwa mengatakan bahawa boleh bagi tuanku pungut cukai untuk memerangi kaum Tatar. Izzuddin, Syekh Izzuddin senyap. Orang tanya, apa pendapat tuan Syekh? Dia kata, pendapat saya haram bagi raja mengambil cukai pada rakyat untuk peperangan selagi tidak guna duit-duit yang ada dalam pembedaran negara, termasuklah duit yang dalam simpanan raja, hendaklah dibelanjakan, termasuklah diri raja sendiri. Raja asalnya berhamba, bukan orang merdeka hamba, dimerdekakan, Tuhan takdir jadi raja. Diri raja pun kena jual, dia kata. Raja kena jual, jual raja tu, kalau tak cukup pitih, bukanlah, jual raja, termasuk raja dijual. Jual kat dia tu, kalau tak cukup barulah boleh cukai pada rakyat. Makna semua mereka yang hadir terkejut kerana keberanian memberi fatwa dalam majlis Zahir Bebas. Sehingga Zahir Bebas pada peringkat awalnya marah nak halau Syiah Tuddin, tapi rakyat Mesir keluar beramai-ramai, tak benar mempertahankan Izzuddin bin Abdul Salam. Ini ulama mazhab Syafi'i. Izzuddin bin Salam ialah seorang alim dalam mazhab Syafi'i yang ada kitab-kitab dia, antaranya ialah Syarah Qawaid Syar'iyah, kitab yang terkenal, di mana akhirnya dibelanjakan duit-duit dalam pembedaran negara, dibelanjakan duit-duit, setelah habis duit dibelanjakan untuk pertahanan, maka Syekh Muhammad bangun. Dia kata, saya lelong raja kata. Siapa dia nak beli? Senyap, takut. Nak beli raja? Siapa dia nak beli? Kita lelong raja kata. Senyap mereka. Tak ada orang nak beli. Kita merdeka dia. Dia jadi raja lagi. Dia terus jadi raja kita. Maka selepas itu berlakulah peperangan Ain Jalut. Peperangan Ain Jalut. Ain Jalut ialah satu daerah di Palestin.
peperangan di antara tentera Mesir dipimpin oleh Zahib Ebers. Zahib Ebers yang memimpin tentera ini membawa slogan. Slogan ini, Wa Islamah. Wa Islamah. Selamatkan Islam. Ini slogan. Slogan dia syiar. Wa Islamah. Selamatkan Islam. Islam dalam bahaya. Maka berlaku peperangan di antara tentera Mesir dan Tatar. Allah Ta'ala memberi kemenangan. Kalah kaum Tatar. Kalah kaum Tatar. Di mana mengejutkan seluruh dunia. Kerana India dia sudah takluk. China sudah takluk. Masuk nak masuk ke Eropah. Tiba-tiba kalah dalam peperangan Ain Jalut. Kalah kaum Tatar dalam perang Ain Jalut. Tentera Mesir telah berjaya mengalahkan kaum Tatar. Dan kaum Tatar akhirnya masuk Islam. Sebahagian kaum Tatar masuk Islam. Kaum Tatar di Arab masuk Islam. Termasuk kaum Tatar di India masuk Islam. Masuk Islam. Mereka masuk Islam dalam keadaan ikut Islam dan jahil tentang hukum Islam. Jahil tentang Islam. Di antaranya disebut Taimolang. Taimolang ni lah raja Tatar yang masuk Islam. Taimolang masuk Islam. Di mana semangat subuh jemaah tak tinggal. Arab tak tinggal juga. Sama seri. Itu kejahilan dia. Itu Taimolang. Dia seorang raja Tatar. Dan di India mereka menubuh kerajaan Mughal di India. Mughal India. Di mana daripada mereka lahirnya raja-raja Mughal di India. Di antaranya ialah Raja Akbar. Akbar the Great. Akbar ini dia bawa satu ajaran. Satu ajaran di India dinamakan ajaran Din Ilahi. Din Ilahi. Din Ilahi ini ialah campur Islam dengan Hindu. Jadi campur Islam dengan Kristian dengan Yahudi. Ini campur Islam dengan Hindu. Campur Islam dengan Hindu. Babi boleh makan, arak boleh minum. Sengaja dia lawan. Kalau orang mati patut menghadap kiblat, dia suruh belakang ke kiblat. Ini Akbar the Great. Raja Akbar. Orang putih tonjolkan nama dia. Kalau baca dalam buku sekolah ini tokoh tu pelawak bohong. Ini menyesatkan orang. Akbar. Ini daripada Tatar. Dan sehingga ulama-ulama dipaksa, beberapa ulama di India dibunuh. Sehingga Akbar mati, naik cucu dia jadi raja. Cucu dia Aurangzeb. Aurangzeb ialah cucu kepada Akbar, Raja Akbar, naik memerintah India dan menghapuskan ajaran tauhid dia Akbar. Dan dia istihar. Tauhid dia bukan Akbar tapi Akfar. Akfar yang paling kafir, bukan yang maha besar. Tidak. Hapuskan ajaran tauhid dia dan menghidupkan semula Islam di India. Dan dia mengerahkan ulama-ulama menulis kitab. Di antaranya ialah kitab Fatawa Hindiyah, kitab fiqh mazhab Hanafi yang terbesar yang terkenal sampai hari ini, Fatawa Hindiyah. Dan berkembang Islam di India hampir nak sampai ke selatan India berkembang zaman pemerintahan Aurangzeb. Aurangzeb telah berjaya menyebarkan Islam sehingga menunjukkan keadilan Islam, kebaikan Islam, dan banyak orang bukan Islam masuk Islam. Tapi malangnya datang Inggeris menjajah di sebelah timur, berlaku peperangan dengan Inggeris. Aurangzeb sudah meninggal dunia, kerajaan dia makin lemah. Ini adalah sejarah kaum Tatar yang saya kutub sebut. Kaum Tatar ini akhirnya masuk Islam. Mungkin mereka adalah daripada suku kaum Ya'juj wa Ma'juj, tak dinafikan. Ini keluar kali yang pertama mereka keluar untuk menyerang Baghdad. Peristiwa yang sangat dahsyat dalam sejarah Islam. Tetapi yang berlaku di akhir zaman lebih dahsyat lagi. Kalau dilihat dari nas yang lain, kita akan mendapat penjelasan yang menunjukkan bahawa apa yang berlaku itu adalah salah satu daripadanya. Itu dalam sejarah. Yang akan datang ni lain. Lain. Dia akan keluar lagi. Tetapi di sana akan berlakunya serangan secara besar-besaran dari Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Perkara ini dinyatakan oleh sabda Rasulullah SAW. Fabainama hum kadhalik.
إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام أني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم فحرر عبادي إلى الطور والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun duka cita. Duka cita sedih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib yang sedang dalam keadaan sakit itu kian nazak. Rasulullah sallam yang sangat sayangkan bapa saudaranya dan berjasa itu mahukan supaya ia mati di dalam iman. Tetapi menurut pendapat kebanyakan ulama ahli sunnah wal jamaah, di antaranya para mutahaddisin, ulama hadis dan fuqaha, Abu Talib mati di dalam syirik, yakni seperti yang diriwayatkan peristiwa kematiannya oleh ulama-ulama hadis. Al-Bukhari menceritakan bahawa Nabi berkata kepada bapa saudaranya, "Hai bapa saudara kesayanganku, katakanlah la ilaha illallah, kalimah yang membolehkan aku berhujah untukmu di sisi Allah." Tiba-tiba Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang berada di situ berkata pula kepada Abu Talib, "Hai Abu Talib, adakah engkau mahu meninggalkan agama Abdul Muttalib?" Mereka terus menerus menekan Abu Talib dengan kata-kata ini, sehingga Abu Talib berkata pada mereka bahawa ia terus berpegang dengan agama pegangan Abu Abdul Muttalib. Ia tidak mengucap la ilaha illallah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "La astaghfiranna laka ma lam unha anka." Aku akan beristighfar untukmu sehinggalah aku ditegah daripadanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan firman-Nya, "Ma kana lin-nabiy wal ladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk meminta ampun, istighfar, bagi orang-orang musyrik walaupun mereka itu dari kalangan keluarganya, sesudah jelas bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah isi neraka. Surah At-Taubah ayat 113. Firman Allah Ta'ala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang yang mahu menerima petunjuk. Tersebut dalam kitab hadis yang sahih bahawa Al-Abbas bapa saudara Nabi telah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ma aghnaita an ammik fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka." Apakah kamu tidak boleh berbuat apa-apa untuk bapa saudaramu? Ia mempertahankanmu dan marah keranamu. Sabda Rasulullah SAW, "Huwa fi dhahdahim minan nar walau la ana lakana fi darkil asfali minan nar." Ia berada di tempat yang cecek di dalam neraka. Kalau tidak kerana ku, nescaya ia berada di lapis yang paling bawah di dalam neraka. Ini mengikut pendapat jumhur ahli sunnah wal jamaah mengatakan Abu Talib mati kafir dan masuk neraka. Kan Abu Talib mempertahankan agama nenek moyang, tak mengucap dua kalimah syahadah. Ini pendapat jumhur ahli sunnah wal jamaah mengatakan begitu. Abu Talib tak mengucap la ilaha illallah bila Nabi suruh mengucap. Abu Jahal kata kena pegang agama nenek moyang. Dia kata agama nenek moyang. Dia sebut begitu. Tak mengucap. Maka pendapat kalangan muhaddisin, ulama-ulama hadis dan fuqaha, kalangan ulama ahli sunnah mengatakan Abu Talib mati dalam keadaan
kafir. Ini satu kaul. Menurut pendapat mazhab Syiah dan beberapa orang di kalangan ahli sunnah wal jamaah, Abu Talib telah menganut Islam berdasarkan beberapa riwayat yang membuktikannya, yang membuktikannya. Namun di sana ada ulama mengikut pendapat ulama Syiah dan sebahagian ulama ahli sunnah. Ahli sunnah ada ulama mengatakan Abu Talib mati dalam keadaan Islam. Abu Talib tak mati kafir. Abu Talib mati dalam keadaan Islam. Ini pendapat Syiah dan pendapat sebahagian ulama ahli sunnah. Di antaranya buktinya bahawa Al-Abbas radhiyallahu anhu telah mendengar Abu Talib pernah berkata, "Wa laqad 'alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina." Ini ucapan Abu Talib. Dia berlapak dengan saya, dengan saja. Dia tak kata insya-Allah saya nama Rasulullah. Ini ucapan dia. "Wa laqad 'alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina." Sesungguhnya aku telah mengetahui bahawa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang paling baik di kalangan agama-agama yang dianut oleh makhluk ini. Ini ucapan Abu Talib. Ucapan dia. Dia pernah sebut ucapan ini. Tak sebut Muhammad Rasulullah. Tapi dia sebut ini. Agama yang anak saudara aku bawa, agama yang paling baik di kalangan makhluk. Abu Talib kata begitu. Dan mereka mempertahankan bahawa Abu Talib telah menerima Islam. Abu Talib menerima Islam. Ini pendapat mengatakan Abu Talib mati Islam, menerima Islam dengan mengemukakan beberapa alasan yang lain. Yang pertama, ia mengambil sikap mempertahankan Islam. Dia mempertahankan Islam. Abu Talib mempertahankan Islam, mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempertahankan orang-orang yang menganut Islam. Di samping keluarnya ucapan dari mulutnya yang menunjukkan betapa kasihnya kepada Nabi dan para sahabatnya. Ucapannya menunjukkan dikasih kepada Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Mempertahankan Islam. Ini hujah yang pertama. Yang kedua, beliau menyanjung tinggi segala tuntutan Nabi kepadanya. Tidak ada riwayat yang menunjukkan bahawa beliau memuja berhala. Tak ada riwayat mengatakan Abu Talib pernah menyembah berhala. Tak ada. Dia tak menyembah berhala dan dia memuja Islam yang Nabi bawa. Cuma tak sebut asyhadu Muhammad Rasulullah. Itu saja. Diriwayatkan dari Al-Abbas bahawa Abu Talib pernah mengucap dua kalimah syahadah. Para ulama hadis menolak riwayat ini kerana Al-Abbas pada masa itu belum lagi memeluk Islam. Mereka yang menerima riwayat Al-Abbas berkata, bertanya, adakah berani kita mengatakan Al-Abbas radhiyallahu anhu bapa Rasulullah SAW yang dikisah itu seorang pembohong? Berani kata Abbas ni bohong. Ulama-ulama hadis pula mengatakan Abbas ni pas dari Nabi yang mengatakan bahawa Nabi pernah, Abu Talib pernah mengucap dua kalimah syahadah. Abbas ni dia isytiharkan Islam selepas masa pembukaan Mekah. Masa dia isytihar, artinya masa Abu Talib masa hidup dia tidak isytihar sebagai orang Islam dan dia melindungi Nabi berkali dengan Abu Talib. Ini Abbas. Jadi ulama hadis mengatakan masa Abu Talib mati itu dia tak masuk Islam lagi. Maka riwayat dia tak boleh terima kan dia tak masuk Islam lagi. Jadi ulama mengatakan Abu Talib masuk Islam, adakah berani ketika puas darah Nabi cakap bohong? Setelah dia masuk Islam. Dia nak cerita balik apa yang berlaku sebelum dia masuk Islam, lepas dia masuk Islam. Adakah dia nak bohong setelah dia masuk Islam? Hujah ni sangat kuat. Hujah jumhur ahli sunnah wal jamaah lemah. Syekh Muhammad Abu Zahra rahimahullah, seorang ahli musyrik, menegaskan bahawa aku berpendapat Abu Talib bukannya seorang musyrik. Kata Syekh Abu Zahra, justru orang musyrik itu menyembah berhala. Sedangkan amalan Abu Talib, kata dan pendiriannya menunjukkan bahawa beliau berpendapat menyembah berhala itu sesuatu kebatilan. Abu Talib kata selaloh semua berhala ini. Oleh itu aku lebih cenderung beristighfar untuknya. Kata Muhammad Abu Syekh Muhammad Abu Zahra, aku lebih cenderung untuk istighfar. Allah Ta'ala ampunkan dosa Abu Talib kerana Abu Talib menganut agama Tauhid, tak menganut agama syirik. Menurut Ibn Khayyim rahimahullah, selepas 3 hari wafatnya Abu Talib, wafat pula isterinya yang dikasihi. Wallahu a'lam.
Elva. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قال علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Maksudnya, dan kenangkanlah, ingatlah ketika kami berfirman, yakni kepada Bani Israel, masuklah kamu ke bandar ini, yakni Baitul Maqdis, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk merendah diri dan minta ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik. Kemudian orang-orang yang zalim penderhaka itu mengubah perkataan perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, menderhaka, jahat. Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya, lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja. Maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayurannya dan mentimunnya dan bawang putihnya dan kacang dalnya serta bawang merahnya. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke bandar kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan. Dan sesudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah, sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, mengingkari ayat-ayat Allah, perintah-perintah dan mukjizat yang membuktikan kebenaran kebesarannya. Dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar.
Yang demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh. Ayat ini masih lagi mengesahkan kaum Bani Israel. Satu kaum yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang menakjubkan. Mereka diselamatkan daripada buruan Firaun. Dengan Allah menyelamatkan mereka dapat seberang, menyeberangi Laut Merah dengan mukjizat Nabi Musa yang kita baca dulu. Dipukul dengan tongkat, terbelah laut, dijadikan lorong-lorong, dua belah lorong mengikut jumlah kabilah kaum Bani Israel. Sebaik saya mereka selamat, Fir'aun dan bala tentera yang memburunya ditenggelamkan oleh Allah di hadapan mata mereka. Tiba-tiba lepas itu mereka sembah berhala, sembah patung lembu. Ini jahatnya Bani Israel, sembah patung lembu. Nabi Musa tinggal hanya 40 hari saja, bukan lama sangat. Bukan lama sangat, 40 hari. Yang tipu di Samiri, sembah patung lembu. Allah Ta'ala hukumkan mereka, kita baca kisahnya, supaya mereka membunuh di antara satu sama lain. Hukuman Allah. Selepas itu, Allah Ta'ala ampunkan yang mati dan yang tak mati. Kemudian Allah Ta'ala suruh mereka berjihad. Masuk ke Palestin untuk menentang kaum Jabarin. Kalau dulu Allah Ta'ala tolong dengan mukjizat, Fir'aun dan tentera ditenggelamkan. Sekarang mungkin pergi perang sendiri, lawan kaum Jabarin, masuk ke Palestin, negeri yang dibuka oleh Nabi Ibrahim AS, Nabi Yamsa. Pergi berjihad, berperang. Allah Ta'ala akan tolong kamu. Tiba-tiba mereka tak mau pergi berperang. Suruh Musa dengan Harun pergi. Beri Musa dengan Harun, mungkin dua lah. Kami nak duduk sini, tak mau pergi. Ini perangan Bani Israel. Lalu Musa berdoa mengadu kepada Allah Ta'ala. Allah menyesatkan mereka selama 40 tahun di padang pasir. Sesak selama 40 tahun. Pusing. Pak Tula di Semenanjung Sinai. Dikenali dengan Sinai atau Sinai pada hari ini. Di situlah tempat mereka berpusing selama 40 tahun. Sehingga generasi yang awal, generasi yang tua mati. Naik generasi baru. Jadi baru naik. Kalau zaman ini, kalau saluran satu. Mati saluran satu naik. Naik kalau saluran lima, kalau enam ni. Jadi saluran satu balik. Ha, begitu. Kalau zaman ini. Ha? Jadi waktu tua ni dimatikan oleh Allah Ta'ala. Naik orang yang baru. Untuk yang menyambung perjuangan Islam. Yang baru ni pula, buat akalan perangai pula. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Dan ingatlah bila kami berkata kepada mereka, masuklah kamu ke negeri ini, ke negeri Baitul Maqdis. Setelah sesak selama 40 tahun, Nabi Musa, Nabi Harun meninggal dunia, kemudian Nabi Yusha bin Nun memimpin Bani Israel. Lalu Yusha' yang telah mentarbiah, mendidik pemuda-pemuda generasi baru berjuang masuk ke Palestin. Sebelum berperang, Yusha' memberi ucapan, yang ikut aku mereka yang ikhlas saja, yang tak ikhlas tak boleh ikut untuk masuk berperang. Ha? Orang yang isteri dia sedang mengandung, tunggu, ha, ini tak boleh ikut. Dia ingat bini tak boleh. Oh, baru kahwin tak boleh pergi. Tengok hak yang dia pera menatang, pera uta, pera lembu, pera kambing, kami duduk buting, duduk tengok kambing yang buting, tak boleh. Hak rumah tak siap lagi, tak boleh, kata Yusha. Ha, rumah tak siap, ha, duduk bimbang, pergi duduk tengok rumah aku tak siap lagi, tak siap lagi. Ha, ini macam-macam, ha, tak boleh ikut. Akhirnya ikutlah jumlah yang dipilih oleh Yusha bin Nun. Lalu mereka masuk berperang dengan kaum Jabarin. Berperang ni disebut dalam hadis yang sahih. Bila berperang sehingga siapa nak masuk maghrib. Lalu Nabi Yusha' berdoa kepada Allah Ta'ala, minta ditahankan perjalanan matahari. Lalu ditahan perjalanan matahari. Kerana masa itu tak ada spotlight macam hari ini. Tak ada alat-alat canggih untuk kesan malam pada hari ini. Ha? Tuhan tahankan perjalanan matahari. Ha? Siang ditahan, ditambah.
sehingga mereka dapat mengalahkan musuh. Setelah dikalahkan musuh, mengikut syariat mereka, syariat Bani Israel, mereka tidak boleh mengambil harta rampasan perang. Tak boleh. Kita syariat Muhammad SAW boleh ambil harta rampasan perang. Diambil, diseroh dan dibahagi lima. 4/5 boleh kepada bala tentera yang terlibat. 1/5 seroh kepada pihak yang berkenaan untuk beri kepada orang miskin, fakir, anak yatim dan urusan-urusan yang lain. Ini mengikut kaedah hukum syarak. Kaedah umat Nabi zaman dahulu, harta rampasan perang tak boleh ambil, kumpul setempat. Kena kumpul setempat. Kemudian Allah Ta'ala turunkan api dari langit. Makan api ini. Makan harta rampasan ini. Ini Tuhan tunjuk selalu zaman dulu. Lalu Yusha mengarahkan supaya semua rampasan perang dikumpul. Turun api. Api turun, api duduk musing. Tak makan. Harta rampasan apa ini? Yusha katanya ada yang khianat ini. Ada yang khianat, ada yang menyembunyikan harta rampasan perang. Ini ada. Lalu Yusha memanggil ketua-ketua pasukan bersalam. Pasukan yang anak buah dia khianat, lekat tangan pada Yusha. Ha ni, puakmu. Ha puakmu. Lalu dikeluarkan emas yang disembunyikan, dikumpul-kumpul emas tu besar pala lembu. Banyaknya, pala lembu ni berat emas ni. Kena usung. Ha? Berat emas ni. Lalu Yusha mengarahkan campur dalam tu dan bakar. Barulah hangus. Setelah hangus semua sekali harta ni, Tuhan kata, udkhulu hadhihi alqaryah, masuk ke dalam Baitul Maqdis, masuk, fakulu minha haitsu syi'tum raghada, kamu boleh makan. Bila masuk kamu makan, rezeki Allah Ta'ala yang melimpah ruah di bandar ini boleh makan halal pada kamu dengan cara yang baik. Wadkhulul baba sujada, dan masuklah kamu ke dalam kota Baitul Maqdis dalam keadaan rukuk, tunduk, menunjukkan tawaduk kepada Allah Ta'ala, sujud syukur, niat yang ikhlas. Wa qulu hittatun, dan katalah hittatun, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa-dosa kami, beristighfar, minta Tuhan ampunkan dosa. Naghfir lakum khatayakum, kami akan ampunkan dosa-dosa kamu. Ni Tuhan kata ni, Nabi menyampaikan perkataan Tuhan, kami akan ampunkan dosa-dosa kamu. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan tambah pahala yang berlipat kali ganda kepada orang yang buat baik. Ini permaan Allah. Fabaddal ladzina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum, tiba-tiba mereka yang jahat kalangan Bani Israel mengubah kata-kata yang Tuhan ajar kepada mereka. Tuhan sebut hittah, yang ni astagfirullah, hittah. Mereka tukar pada hintah. Hintah pada gandum. Gandum, gandum, gandum. Buat main. Hintah kepada hintah. Gandum. Kena makan ke darah saja. Buat main. Buat main kata-kata Allah Ta'ala. Buat main. Tuhan kata sebut hintatun, ampunkan dosa kami. Hintatun, hintatun. Gandum, gandum, gandum. Kita ke makan je. Ni hotline ni ada. Hot buah kita pun ada juga macam ni. Jangan ingat-ingat ni. Ni Bani Israel. Makan, 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 makan. Hintatun qawlan ghayra alladhi qila lahum, dengan kata yang lain pada Allah Ta'ala ajar pada mereka. Mereka mempermainkan kata-kata yang Allah Ta'ala turun, dan Allah Ta'ala suruh masuk dalam keadaan rokok sujud, dia masuk kok punggung. Buat main-main. Masuk kok punggung. Mempersendirikan perintah Allah Ta'ala. Fa'anzanna alaihim, fa'anzanna alaihim rijzan minas sama, lalu kami turunkan ke atas mereka hukuman dari langit. Tuhan turunkan bencana taun, wabak taun, menyebabkan mereka mati bergelempangan. Dikatakan 70 ribu mati sakit taun, 70 ribu mati sakit taun. Ini Tuhan hukum Bani Israel, bima kanu yafsukun, dengan sebab apa yang mereka lakukan kejahatan daripada perintah Allah Subhanahu Taala. Ini cerita kaum Bani Israel yang sangat jahat, yang sangat zalim. Allah Ta'ala tolong mereka
dengan mukjizat Nabi Musa alaihi salam, dengan perkara yang menakjubkan, tiba-tiba mereka mempermain-mainkan perintah Allah Taala, mempersendirikan perintah Allah Subhanahu Taala. Sudah Allah Taala suruh berjihad, tak mau pergi, Allah Taala hukum pergi berjihad, tipu pula tengah jalan pula. Allah Taala suruh sebut istighfar, buat main-main dengan istighfar. Allah Taala suruh rokok sujud, masuk kok punggung, bukan rokok dan sujud, mempersendirikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang Islam tak begitu, umat Muhammad tidak begitu. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi ajak berjihad, mereka keluar berjihad. Walaupun jumlahnya 313 orang, musuh jumlahnya 1000, tidak undur. Khalid bin Walid dan Zaid bin Harisah, Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Talib, 3000 tentera menghadapi puluhan ribu tentera, tidak undur, sanggup mati. Ini orang Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak undur di medan perjuangan. Bukan sahaja zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, termasuk zaman mutaakhir ini pun, orang Islam tidak menyerah kalah, tak menyerah kalah, tunduk dan rukuk pada Allah Taala. Tapi rukuk berlain pada Allah Taala tidak. Seorang ulama, Syekh Buka Al-Baqillani. Buka Al-Baqillani seorang ulama yang terkenal zaman kerajaan Islam, zaman dahulu selepas zaman Abbas, zaman Abbasiyah lemah, di mana kerajaan Islam menghantar rombongan menghadap Raja Rom. Raja Rom ni raja Kristian. Raja Rom ada dia suruh orang rokok dia, nak mengadap dia, rokok dia. Lalu sengaja dia suruh orang buat pintu rendah. Nak siapa kena sangat itu, dia buat pintu rendah. Kalau nak dia betul